Nak negara ini kembali pada landasan yang betul. Jangan guna kuasa untuk rompak kekayaan rakyat. Saya boleh appeal dan rayu ialah anak muda faham bahawa negara ini mesti diselamatkan dari penyakau-penyakau, penyangak, penyamun ini. Tak boleh lagi kita selamatkan. Kamu selamat 10 tahun kerana orang tak berani ambil tindakan, kerana orang itu pun penyakau juga. Now this has to stop and we will fight them. Sesiapa yang melanggar ini. Yang kedua saya nak bertanyakan tentang allow untuk pelajar di overseas. Kerana kita tahu sekarang, saya faham yang Malaysia mengalami defisit setiap tahun. Tapi jika boleh dipertimbangkan untuk menaikkan allow kepada pelajar-pelajar MARA overseas, sebab kita tahu negara-negara sekarang tengah mengalami inflasi. Jadi saya berharap perkara ini boleh dipertimbangkanlah agar nanti murid-murid kat sana terjaga dan tak kebuluran ke melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Saya berharap pelajar-pelajar di sana pun akan balik berjasa pada negara lah. Seperti sebab saya pun nanti satu hari saya berjanji akan berjasa pada negara dan jadikan Malaysia sebagai Tiger of Asia balik. Terima kasih. Ni nak pergi overseas ke ni? Tanya ni. Ya, belum Muiz nak keluar negara lepas ni. Lepas ni nak keluar? InsyaAllah berdasarkan result jugalah. Patut. Tentang elang pelajar luar negara. Saudara, saya nak anak-anak faham satu masalah. Saya betul, saya mengepalai pemerintahan sekarang. Tapi saya warisi negara dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Dan saya tidak setuju hutang lagi kerana ia membebankan generasi akan datang. Saya rasa sebagai ketua. Saya tahu tokoh-tokoh politik umpamanya termasuk membangkang, kita apa salahnya? Hutanglah. Ya. Ya, betul, tapi itu dari segi dasar fiskal itu tidak bertanggungjawab. Ini tak ada uang hutang. Ya. Jadi itu saya kena faham. Baik. Berapa defisit? Maknanya kita dapat pendapatan katalah RM1,000, belanja RM1,500. Itu defisit namanya, ya. Sekarang ni defisit negara kita 5.6%. Ini terlalu tinggi. Ya. Masa saya Menteri Kewangan dulu, kita ada defisit kecil, kemudian saya gunakan belanjawan berimbang. Maksudnya kalau pendapatan 1000, belanja 1000. Kemudian belanjawan lebihan, kita ada lebihan. Kita bayar hutang lama. Itu dulu. Sekarang kita defisit 5.6. Kalau kita turunkan cara mendadak, maka perbelanjaan pendidikan, kesihatan akan terjejas. Kalau kita tak turunkan, pelaburan tidak akan datang. Orang tidak yakin. Kerana irresponsible fiscal or economic policy. Jadi ini yang kita harus pertimbangkan. Jadi keputusan saya baru-baru ini ialah turunkan daripada 56 ke 500. Dan alhamdulillah hasil kita dapat kita pertahankan. Hasil minyak bertambah, hasil cukai itu bertambah. Maknanya dalam beberapa bulan ini, orang yang dulu lagi-lagi bayar cukai, dia lebih rajin bayar cukai. Nah, sebab saya serius. Orang susah yang bawah pendapatan kecil kena bayar cukai. Orang kaya-kaya yang maha kaya tak payah bayar cukai. Sebab itu sudah tengok kalau sekarang ni tindakan kita tegas. Lembaga hasil dalam negeri kalau tak bayar, pergi. SPRM ambil tindakan. Saya tak peduli. Kamu Tun ke, Tan Sri ke, Datuk ke. Kamu tak bayar cukai, we'll go after you. Okay. Sebab itu sudah tengok kelompok-kelompok ini berkumpul. Golongan-golongan ini berkumpul untuk hentam dan kecam. Tapi apa dia? Saya tak ambil gaji sebab saya rasa conscience. Orang susah, orang tak ada kerja. Allowance pelajar tak ada. Dan kita nak mewah. Oh, dia kecam. Oh, dia tak adalah gaji sebab dia ada pendapatan lain yang orang bagi. Dia boleh cerca. Kemudian, saya bagi arahan Sri Perdana
dalam pergi sebelum ini belanja berapa untuk buat baik pulih? 38 juta ringgit. Saya berdalam pergi kosong. Jangan belanja, jangan beli apapun. Cukup dan alhamdulillah apa yang ada. Baik. Kereta. Ada Mercedes di order 2 juta ringgit. Saya runding, boleh tak batal? Sempat batal. Jadi saya pakai Proton. Ya. Jadi sudah. Now, ada orang kata ini lah nak tunjuk showcase. It's not a showcase. I want to set a good example. Biar semua orang politik ingat dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini. Biar semua penjawat awam, biar semua pimpinan universiti dan lain-lain ingat. Ini difficult period. Dan orang yang susah lagi ramai di bawah. Itulah sebab mengapa kadang-kadang bila saya jawab itu saya berlapik. Kalau dulu masa saya menteri kewangan, bila lebihan, sudah tanya saya sudah jawab, lulus, lulus. Sekarang ini saya lebih berhati-hati kerana saya tidak mahu dasar ekonomi kita itu dianggap yang tidak bertanggungjawab. Baik. Tetapi kalau betul-betul, seperti mana dalam saya kata mesyuarat minggu lalu yang dengan JPA, lihat ada anak-anak kita yang nampak terjejas betul kerana nilai ringgit ketimbang dolar. Maka keputusan baru-baru ini dalam JPA ialah menaikkan sedikit biasiswa. Tapi kita kena gunding sekali dengan MARA dan lain-lain. Kerana kita nak lakukan jumlah yang agak kecil, mengurangkan beban. Tapi mereka juga seperti mana kita. Anak mahasiswa di sini, makan mie Maggie pun ada. Ya. Yang susah belanja harian ada. Saya dapat maklumat itu. Dan sudah ingat saya senang, happy. Oh, jadi Prime Minister. Oh, I'm happy, I'm Prime Minister. But kalau orang kemiskinan tegar masih ada, anak kita belajar di universiti, makan pun tak cukup, di Sabah air pun tak ada. You think I'm happy? No. I said, solve that problem first. Itu yang saya ambil tindakan sekarang ini. Senang dan popular di kalangan sebahagian, tapi mendapat serangan gila-gila daripada pembangkang. Saya khianat Melayu. Saya khianat Islam. Saya nak tanya, saya tanya, yang saya khianat Melayu ni di mana? Tanah Melayu mana yang saya ambil? Khianat Islam. Apa yang saya khianati? Islam. Dia tak jawab. Tapi di mana-mana ceramah dan tazkirah mereka, khianat. Ya. Liberal, pro DAP. Apa benda ni? Ini jadi saya jawab ni, saya tahu saya panjangkan sedikit tapi saya nak sudah faham konteksnya. Konteksnya. Sebab itu saya kata anak-anak muda, mahasiswa, harus ada pencerahan. Kena tahu, ini masalah kita. Oh, kita, oh, kamu Perdana Menteri selesaikan. Ya, tapi saya warisi. Saya tidak create. Masa saya tinggal dulu, sebagai Menteri Kewangan, saudara belum lahir lagi. Ya, masa itu. Tetapi, saya cuba berhemah dan kita ada surplus. Sekarang, 1.2 trillion plus 300 million contingent liability, 1.5 trillion ringgit. Ya, jadi saya nak sudah faham. Tapi ini tidak bermakna tak boleh tuntut. Bas boleh. Ya, ataupun allowance, internship. I mean, tetapi sudah saya ingat, jangan marah. Ya. Jangan rasa kita ini tidak bertanggungjawab. No. Kita kerja kuat sungguh-sungguh dan kita cuba. Yang paling penting selamatkan. Ini tiap kontrak, bagi kontrak jana wibawa, 100 juta hilang. Projek tak siap. Buat kapal LCS, berbilion ringgit. Kapal tak siap lagi. Saya tak mahu ini diteruskan. Saya nak negara ini kembali pada landasan yang betul. Jangan guna kuasa untuk rompak kekayaan rakyat. Dan kalau anak-anak muda tak bagi dukungan terhadap arah ini, apa lagi yang kita boleh harap? Apa lagi masa depan kita? Apa lagi masa depan kita? Saya nak harap orang-orang lama. Orang lama dia susah. Dia ikut dah, dia dah jadi ahli parti berpuluh tahun dah. Dia tak sanggup tukar dah. Saya tak upaya. Yang saya boleh appeal dan rayu ialah anak muda faham
bahwa negara ini mesti diselamatkan dari penyakau-penyakau, penyangak, penyamun ini. Tak boleh lagi kita selamatkan. Dan saya tidak bermakna saya guna alasan ini untuk tidak membantu. Tidak. Di mana yang mampu kita cari jalan menyelesaikan. Yang mana jemaat, percayalah saya. Memang orang anggap saya ini keras dalam hidup ini. Ada mengatakan, you terlalu keras lawan rasuah. Tapi kerana rasuah ada berat sangat. It's systemic. You know what? Systemic is part of the system. Dah jadi budaya. You can't fight piecemeal. Ambil satu. Tak. Saya bagi arahan, saya tak tahu. Saya bukan kerja saya, siasat atau tangkap atau hukum. Itu bukan kerja saya. Kerja Perdana Menteri bagi arahan. Saya nak semua institusi siasat dengan telus. Siapa saja yang sakau, saya tak peduli. Itu saya sebut. Kamu jawatan tertinggi, selamat dah berpuluh tahun. Saya tak peduli. Kamu selamat puluh tahun kerana orang tak berani ambil tindakan. Kerana orang itu pun penyakau juga. Now this has to stop and we will fight them. Sesiapa yang melangkah ini. Okay.